Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim.
Al-Azim Maha Benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Desa Cenggini, Ibu Titik Kurniati beserta staf dan jajaranipun, ingkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ini sepuh wabil khusus Romo Kiai Gus Fauzi, yang kula hormati tokoh masyarakat Bapak Ustadz Asrori, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, para donatur wabil khusus Ketua Panitia Romo Kiai Haji Misbah, ingkang dalu niki ngawontenaken haul kalian memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bi barokah acara dalu niki kula sampeyan kabeh enjang yaumul kiamah angsal syafaat udhma Kanjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kang kula hormati para donatur, ingkang sampun menyisihkan sebagian rezekinya, mudah-mudahan Allah ganti dengan balasan yang setimpal. Amin. Wabil khusus rekan-rekan Banser Fatayat Muslimat Ibnu IPPNU, jamaah hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lan grup hadroh Nida Sofa. Tepuk tangan untuk Nida Sofa. Wabil khusus yang saya hormati, kula wau kampir teng sederek kula adi iper kula teng cawi tali. Dubia sing wau kula teng cawi tali wonten adi iper kula gak ada suami kali cawi tali. Niki serombongan Bugis Banten pengiring kula. Tepuk tangan, mudah-mudahan paling sehat marasmi. Hadirin wal hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 11:30. Ngajine sampai jam pinten? Jam 2 kuat. Nah, subuh. Aduh, bae kok sekolah pripe, coy. Coy, pripe coy. Oh, singkat mawon. Wong Cenggini ngandel boten teng Al-Qur'an. Kendal. Jawab, ngandel boten. Kendal. Iman. Iman. Yakin. Yakin. Apa sebabnya? Allah. Kenapa kita harus percaya kepada Al-Qur'an? Yang pertama, Al-Qur'an adalah firman Allah. Kalamullah. Dawe Gusti dudu kalame Nabi Muhammad. Aja kaya bocahan Quran jomongane Nabi.
Yang kedua, kalau Al-Qur'an adalah firman Allah, Al-Qur'an adalah kalamullah, wong cenggini kudu yakin percaya bahwa di dalam Al-Qur'an 30 juz 114 surat 6666 ayat bukti tidak bohong beli gorong. Saya ambil 4 contoh. Di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 dari Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hei wong cenggini, jika kamu bersyukur kepadaku, la azidannakum akan aku tambah nikmat. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, dibayar rezeki gede setitik kecret. Wah. Dibayar rezeki setitik glendeng. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Jangankan siksa nanti di akhirat, di alam barzah, di alam kubur, ning dunia bakal wong beli syukuran kesiksa. Tangga tuku TV tretek. Tangga tuku motor, tangga tuku mobil, tangga bangun, tangga sing enak sampai sing teratak 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 teratak. Ayo kesiksa boten, kesiksa. Coba pikirannya dibalik, tangga tuku TV alhamdulillah bokat bayi melu nonton. Orang bayar setrum, orang bayar listrik, malah dipay kletisan, malah dipay kopi. Tangga tuku motor alhamdulillah bokat pe oli nyelang. Tangga tuku mobil alhamdulillah bokat pe mau pesir. Tangga bangun rumah alhamdulillah bapak bocah patah wulan dimangan-mangan ning rumah. Gimana? Pikirannya dipasang aja teratap-teratap teratap-teratap. Kang nomor loro jare Allah Subhanahu wa taala ning surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, kiai, engkok, ya kalau mati kamu sama si tali lu kok ya nyata betul ya. Yang nomor telur dari Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'an, innal insana, sesungguhnya manusia khuliqa, dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, halu'an, keluh kesah, dipai panas gelendeng boten, dipai udan ngomong boten, dipai mendung ngomong boten, jagat panas tet, jagat hujan bae atis, jagat mendung keder temen jagat aja ulak kali penok di syuting ya. Kayak kok gue anak siapa di YouTube bola saja ngantuk, oh dicorot ngantuk besok juga gak ya nyata boten. Di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada pribadi Rasulillah Kanjeng Nabi Muhammad uswatun hasanah, suri teladan kang bagus, kang baik, kang sae. Tekan ngadep nak Kanjeng Nabi sampai tekan subuh masa prakata Bu. Mau sing disampaikan ing Romo Kiai Haji Misbah Daus Sekelumi. Ibatan yuk, udah pada takon nih ngonceng gini. Sedurungnya Kanjeng Nabi lahir diarani zaman jahiliyah. Jahiliyah. Hari jahiliyah ku apa? Kebodohan. Bodoh. Bodohnya leban di embuh. Yang pertama, sedurungnya Kanjeng Nabi lahir diarani zaman jahiliyah, menusa nyembane ning patung, ning berhal, sing suki berhalai digaweni sing emas, sing perak, sing perunggu, sing melarat berhalai digaweni sing watu, sing kayu, sing melarat pisan berhalai digaweni sing tepung terigu.
tepung terigu dioleni di karena patung jerbebe kupingnya disembah. Oh. Akhirnya nyembah hang hong beteng kong pengen makan jadi Tuhan di hotel kupingnya. Tuhan punten ya, kupingnya dipangan, cumurnya dipangan, tangannya dipangan, sikilnya di. Baru seumur hidup ada menu samangan Tuhan. Bodoh betul? Bodoh. Yang kedua, kebiasaan bangsa Arab sebelum lahirnya Kanjeng Nabi, barang siapa yang hamil dapat 9 terus lahiran bayi wadon dipateni, disembelih, dikubur hidup-hidup. Karena orang perempuan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, rendah derajat. Minum-minuman keras merajalela, perjudian merajalela, pembunuhan merajalela, pertikaian antar suku merajalela. Itulah potret buram bangsa Arab sebelum lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah, lahirlah seorang anak manusia yang akan membereskan akhlak yang bejat, moral yang bobrok. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika,
Nabi Muhammad. Ketika Nabi diutus, apa fungsi dan tugas kanjeng Nabi? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, beresi akhlak simune bejat, simune bobrok, simune buruk. Yang tadinya manusia menyembahnya kepada berhala, kepada gunung, kepada watu, kepada hutan dan sebagainya, ganti nyembahne ning Gusti. La ilaha, la ilaha, la ilaha, nyembahne Gusti Allah. Qul huwallahu, katakan hai Muhammad, Allah Maha Esa. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Ding 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 ding, ding 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 ding, nyembahin Gusti. Kemudian yang kedua, ketika manusia di manusia perempuan, wong wadon laka hargae, laka derajate, laka martabate, rendah di hadapan manusia, diangkat derajatnya oleh Islam melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata baginda Rasul? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki kaki bapak Nabi. Laka 10. Dari Sabang sampai Merauke tumpuan ibu Bapak Pertiwi anak Blino 20. Setiap negara, setiap provinsi punya ibu kota. Bapak kota anak Blino 30. Setiap tanggal 21 April diperingati hari lahirnya ibu Kar. Bapak Kartono anak Blino 40. Setiap tanggal 22 Desember diperingati hari ibu, hari bapak Nabli 50. Di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan umul kitab, ibunya kitab, induknya kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Nabli abul kitab 60. Di dalam Al-Qur'an ada yang dinamakan surat An-Nisa, artinya perempuan atau wanita. Ana beli surat Ar-Rijal 70. Jari jemarikin arane jempol, penuduh, penengah, jari manis, kelingking, jempol garis miring ibu jari. Bapak jari ana beli. Pengajian rutin, pengajian akbar, singake ibu, ibu, bapak-bapak, anak papat, ditambah banser papat bolu, bu, ucap ngemper, tengah mana kamu bu, pendek, parok, pangan. Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik ibumu? Kemudian siapa yang Rasul ibumu? Lalu siapa yang Rasul ibumu? Lantas siapa yang Rasul bapakmu? Ibu, 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 baru bapak. 3:1. Kenapa ibumu, 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 ibumu? Ibumu yang mengandungmu, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menyusuimu, dan ibumu yang merawatmu. Dosa besar kalau kita melawan kepada ibu. Ngomong sih coy, ibu. Bilang apa itu bilang. Bahkan Bang Haji menciptakan sebuah lagu judul Keramat. He manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, jiwa ragamu dari susunya. Aja gede-gede susunya bu. Biasa banget susunya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya
rajamu lebih patuhlah pada ibu. Bila kau sayang pada kekasih, sayanglah pada ibumu. Bukan yang bunuh. Diangkat derajatnya. Ya. Kata Israel, ajak pada mabok, ajak pada minum, ajak pada teler, ajak pada main, ajak pada judi. Karena judi dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Judi. Janjikan kemenangan. Judi. Kula pernah ditangleti Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa ketika judi musiknya sebab lakani Quran, lakani hadis, lakani kitab. Tapi pikir, oh iya benar. Kenapa ketika berbicara judi Bang Haji musiknya lakasi ces. Ternyata kiasnya begini Pak, kini baju panas. Ketika arep diemek nih anaknya, boleh ngomong apa? Gak boleh. Tek. Ya kan tek. Gak boleh. Ayo tek. Oh, ternyata judi itu uang panas. Sehingga Bang Haji musiknya tek. Langka musiknya cus. Ya. Itulah tujuan, visi dan misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi pertanyaan besarnya adalah, pengen beli wong cenggini oleh syafaat Nabi? Pengen boten bu? Pengen boten bu? Maka pengen oleh syafaat Kanjeng Nabi gepek anak 6 perkara. Awas ibu. Yang pertama apa? Perbanyak membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ibu-ibu barikalwe sambil sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil sedek jenengan uli ganjaran aja nyambel balik mantap nelaki tengol di balik penduk set ini lagi lah gue ngerang ngomong yang akan orang nundani di terang nundani belanja rasanya kita rasa ngulang sama ayah sweat pecah sambil belah rata santan uli dosa gue ngerang dibalik-balik nafsu bilang-bilang maca sok ya bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dikasih sentuhan seni enak dirongkenan ana selawat kelawas ana selawat kelangon ana selawat perahu layar ana selawat juragan empang ana selawat es lilin ana selawat warati ana selawat cukup tinggi pilih ana salat ikan dalam kolam boleh tidak masak boleh, yang penting menyenangkan hati dengan baginda Rasul sallallahu alaihi di salawat taslim. Siap coy Allahumma salli wa sallim ala Yeah.
Tinggir. Salat copot tinggir siap? Siap? Yuk. Salawat Joko Tinggir. Ayo mulai coy. Salatullah salamullah ala Toha siang ada duhur dengan seni lena cetek ampli Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar apa kita dolanan mikat gimana coba lah nganggo seni enak Allahu Akbar Allahu Akbar suara apa adan enak boten enak krungu boten krungu teka beli beli nah iya nih masalah pak gimana bapak subuh nih masih Baitur Rahman boten pinten baris bu pak kawan jawab pinten baris telung baris atau telung uang telung uang aja gede-gede kayak masjid bu ciri-ciri kan bisa kepel hati ramai yang bakal bulan puasa beli bulan puasa ya kembali ke laptop gimana? Satu, perbanyak mata sholat. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah harus siap berkorban. Korban apa Pak Ustaz? Tenaga, pikiran, perasaan, keuangan gimana? Jadi lamun incang gini arep ngana-kena rajaban nyah ya bareng-bareng rajaban nyah muharoman nyah muludan nyah nuzul Quran nyah haul santunan yatim piatu jompo duafa
siap berkorban. Ada dalam satu cerita Bapak Ibu yang kula hormat. Kanjeng Nabi waktu rapat, sedang rapat, di situ ada sahabat Abu Bakar. Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang akan berkorban untuk kepentingan dan kemajuan Islam? Kemudian sahabat Abu Bakar ngacu, saya ya Rasul. Kemudian Abu Bakar balik, begitu balik ngantarkan gawan duit setas, ya lamun bahasa kene mah ratusan juta. Ditaruh di hadapan Kanjeng Nabi, kemudian dibuka. Apa kata Kanjeng Nabi, wahai Abu Bakar, terlalu banyak harta yang kau berikan. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Apa yang kau tinggalkan? Sahabat Abu Bakar lantang dengan menjawab, ya Rasulullah, harta bendaku aku serahkan kepadamu demi kepentingan Islam. Aku hanya meninggalkan engkau dan Allah. Ketika aku meninggalkan engkau dan Allah, kemudian sahabat Abu Bakar dalam suka dan duka, dalam senang dan menderitanya, selalu bergandengan dengan Kanjeng Nabi, sehingga Abu Bakar tercatat dalam tinta emas salah satu sahabat yang dijamin mending surga di dunia. Bu, Muharraman, Muludan, aja gawe proposal, kupainnya akeh beli di sawatan iya. Assalamualaikum, salam. Arapan jepa Ustaz, anu jepa Haji, arapan mana kena Rajaban, Masjid Baitur Rahman. Apa ngomong? Ajak rewane. Raja-raja napa? Numpang pe muter marhabana. Ya tu dar nyumbang beli je Bapak Haji. Nyumbang. Kira 10.000. Nyumbang 10 Hari kaji ibaratnya pebo. Sapi, maka metu sing silit ya sapi arane apa? Lepong. Hari telepong gede tak cilik. Gede. Secepon tembuya. Hari metu sing silit ayam arane apa? Gede tak cilik. Kata belara. Ya bakal gede-gede maning bakal cilik-cilik. Maning. Promo. Kuna kaji metune 10.000 pada pe sapi kapi cirit tu. Hari kanggo sawer, hari kanggo ngupai ning hiburan, masya Allah asal diundang pe. Kembang boleh mama kaji, uai sagu belak tu, belak tu. Tambang dawa, tambang. Di teko telo blaktu blaktu bome baye aja semenggo yen wangsul mah pamakaji kula nemen lu patang blaktu kan sing seblaktuk satus kira coy patang satus. Ikhlas beli, ikhlas. Garing-garing beli, orang. Ingat-ingat beli. Beli. Ya Allah. Hari giliran sembahyang di Masjid Baitur Rahman, Bapak Kaji dodokan ngarep ser anak kotak masjid rogo-rogo atusan cabut beli. Beli. Cabut boten, Bu? Boten. Rogo-rogo mana ketan, cabut boten? Boten. Oh, gede anak ketan. Beli cocok anak kotak masjid. Rogo-rogo maning 20.000 cabut boten? Boten. Masih dicocok. Rogo-rogo maning sing wungu 10.000 cabut boten? Boten. Masih kegedhe. Rogo-rogo ning pojok kantong, Bu, gambar pedang. Kira pedang. Wis gambar pedang lemes dedes dulu. Dan yang akan di kotak masjid ora manjing-manjing. Dicocok karo kunci motor. Srok, srok. Lah. Hari kanggo kembang boleh 100.000 betah kanggo masih betul roh kan sewu bahasa besen mangkok bis 500.000 surga sewu bun surga sewu coy ini beda dong kan ini kaplingnya surga sewu bu siap berkor
awas aja ngukup. Pentolan-pentolan wong ceng gini kendi sing suki, sing dermawan, sing awyang. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudu nurut, kudu taat, kudu patuh karo Kanjeng. Kanjeng Nabi ne salat sampeyane. Kanjeng Nabi ne puasa sampeyane. Ana lagi wingi sing ki puasa. Ana. Sing ki tarawih ana. Bapak ditokon agama napa? Islam. Tuhane Allah. Nabi ne Muhammad. Kita baca Quran. Kiblatnya Ka'bah. Bayang beli orang. Apa sih ya indah? Allah mau beli rewel berapa Allah? Sing rewel mah Kiai Misbah. Tangga kita beli sembahyang, beli ngaji suki. Umay gedong, mobil nongkrong, sawai amba, motor akeh. Sira sing sembahyang ke sampai batu ke gepak. Orang suki-suki. Sing sembahyang mati. Ana. Ana. Sing beli sembahyang mati. Sing ngaji mati. Sing beli ngaji mati. Sing sembahyang matine dipen. Dan. Sing beli sembahyang dipen. Sing ngaji dipen. Sing beli ngaji dipen. Eh, war tiem, cungut pengset, kedodokan. Kabeh ge wong matine dipen tem laka dibalangan kali. Tapi alamatnya beda. Mati itu ada dua alamatnya, ada yang husnul khotimah, ada yang suul khotimah. Manjing kubur anak dapat siksa kubur, anak nikmat kubur. Terus ning akhirat anak sing dapat surga, anak sing mendapatkan neraka. Tergantung sampean sembahyang serob liwis aja dosa-dosa kita. Promo ya Allah, masjid parek digelem marek-marek anak. Ya Allah. Bu, aja nganggo repot, bakar nganggo repot kabeh manusa mah repot. Kenapa, Bu? Bakal ngatuti repot kabeh manusa mah repot. Kibatan pejabat, wong tani, wong dagang, nelayan, kiai, wong edan, repot wong edan grembel-grembel gawa-gawa rutar menti. Sikene mana sih kana balik maning mene maning. Kibatan bakal nganggur repot mengus sama rep. Sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah.
Pak Kiai mah berkah. Lah, kayak dengan boten lagi orang tol sing wis kliwat, ana musibah apa Bu, Pak? Corona pada dicocoki kabeh. Pada di masker kabeh, hiburan di lock, sandiwara, organ, dangdut, buruk, panggung son, tukang soting, bocah sekolah, wong dagang, kiai, di lockdown, kula limalas panggung Pak Kiai di lockdown. Masya Allah, wong wadah menggelendong bempa jadi bilang kan pemasukan-pemasukan. Ya pribi cara mengharus apa? Terus apa sih tanggung jawab, boro-boro ngaji, nanti bega beli-beli aja. Gimana? Untung bae Pak ada wong kalil. Ilallah, 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 ilallah. Telung dina ayam. Mitung dina ayam. Matang puluh ayam. Matus ayam. Benda ayam. Peragat benda anak maning. Innalillahi acuh maning. Mulanya aja ngalang-ngalai wong tali. Kujara bulet yang bae Pak Haji. Gimana? Ya anak gedang, anak anggur, anak lengkeng, anak semangka, anak melon, anak jeruk, anak salak bisa nelaris gara-gara wong talil. Sok lah ke wong talil, bosok lah. Ya beli daun talil, durung haul, durung ini, durung itu kan bantu wong dagang. Awas, hati-hati coy. Ya. Ya kan Nabi Muhammad kan waktu meninggal tidak ditalili. Kanjeng Nabi mah suci tegol. Sing layar tiga bukan hanya manusia dan para sahabat, malaikat melu layar. Bareng wong ceng gini, layar pilih-pilih. Bakal sing mati ni wong sufi, brutu. Ya boleh, sekat sih selawatnya. Tapi bakal wong mati ni melarat, di duwe, di gablek, ya paling wong 10. Selawatnya paling gede-gede mangewu. Ayo ya boleh. Ya Allah. Siara kubur bid'ah, gulela, pinar. Kayak neraka jatuh bapak tuane, itik-itik pinar, itik-itik pinar. Awas coy, hati-hati coy. Ya. Siara kubur itu apa? Nginget-nginget yang kula sampean bakal lihat ayah ene. Kalau hari ini saya mengantarkan dia, kalau hari ini saya mengubur dia, barangkali besok, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, aja-aja kita sih di gawat ini. Ya beli coy. Aja titik bid'ah dolala pita. Bid'ah dolala itu kalau kita meminta kepada kuburan. Assalamualaikum. Mak. Waras. Iya. Kita ke Minnesota naruh bebeja mak. Sedikit dodol. Terus tanggapannya sukiki manjing emak doang kenayang mayak moga-moga wong kondangannya sing ake bubuhnya sing gede-gede jagatnya sing terang dan putunya dikaku matas peragat ajatan ku pengen tuku motor listrik diriakan ini jorongnya dealer kita kima izin membuka nenek karo onceng ini gulu laka kalung emak kuping laka anting emak ya Allah setina-tina nganggo kaya resem bening driji laka liyadin emak tangan laka gelang harap jobrak mak nih balap pulang anak 30 gram dari kena toko emas bu. Ini jarak kubur yang salah memintanya kepada kuburan. Coba kalau kita datang ke kuburan baca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa mati syaiul Al-Fatihah. Khususan summa illa rahimatil fadl Al-Fatihah. Pak Ustadz kula boten saged cek ila hadrotinnya jek pripun gampang. Kin kuburannya semak. Begitu dodo. Semak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuburannya bapak. Bapak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
jarak kubur yang salah, memintanya kepada kuburan. Coba kalau kita datang ke kuburan, baca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa mati syaiul Al-Fatihah. Khususan summa illa rahimatil fadl Al-Fatihah. Pak Ustaz, kula boten saged cek ila hadratin jeung pripun, gampang. Kin kuburannya semak, begitu dodok. Semak Al-Fatihah. Ya beli. Kadang-kadang ngagone akal, Pak. Bapak beli mancing akal. Beli yakin. Ki salam itu menjawabnya ada tiga. Satu ada yang harus dijawab, dua ada yang tidak boleh dijawab, tiga ada yang tidak membutuhkan jawaban. Salam apa yang harus dijawab? Ketika Pak Haji Misbah, ketika Bapak Panitia, ketika ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kila mungkin jawab buang semene dosa, tukang son dijawab dosa, arane wajib kifayah. Yang kedua, salam yang tidak usah dijawab. Apa salamnya? Ketika sampean sholat berjamaah dari makmum, Pak Kiai Misbah dari imam, tahiyat akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikane kajo ngomong waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Enggak usah. Dan yang ketiga, ada salam yang tidak membutuhkan jawaban. Maka butuhkan jawaban dan ada jawabannya bahaya. Salam apa Pak Ustaz? Ketika wong jang ini ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ana jawab, waalaikumsalam. Ladalah. Ana wong ngaji sikile slonjor bae. Wogel. Baklok ya. Ana wong aji lirilirang bae. Wanas ya. Ongkok ya. Tobat. Buta betobat. Iya bisa. Tua-tua beli tobat. Kalah buta ya coy. Allah. Hei Allah. Allah. Ya, bocah ngeklek be gua. Eh, nah. Allah ya. Allah li. Allah. Agus. Allah li. Agus. Eh, Allah li. Agus. Tua-tua masih digelem tobat, Pak. Bu, yuk kita berandai. Lamun wong cenggini sembahyang siji sembahyang kab, ngaji siji ngaji kab, puasa siji puasa kab, rutinan siji rutinan kab, sodako siji sodako kab, boleh mati.
Iba ka mati kami sampai sini mendem. Bu, begitu mati dia apa kena? Diadusi. Tas diadusi. Di kafani. Tas di kafani. Di solati. Tas di solati. Di gawakatil. Tas di gawakatil. Di kuburan. Di gawani kuburan. Diangkat belas ambil habis di emplung makan ni. Di tampani singsel. Dibuka penting telune. Ning endas. Ning awak. Ning. Anak eh ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siram karo banyu kembang di tengeri karo makan. Balik wong sing layat ning kuburan. Tangga batur sedulur Pak Kiai Pak Ustaz balik. Datang dua malaikat. Malaikat sapa to ngaran? Mungkar lan nakir. Nakoni wong sing ngene. Dari malaikat mungkar lan nakir. Marbuka. Dijawab dengan tenang Bu karena mungkin ngaji. Robi Allah. Jaklis. Wa man nabiyuka sapa nabine sira Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taklis lagi bengi jumah ngaji beli ning Masjid Baitur Rahman ngaji lekat bener lekat mandi dodoke pojok mantuk beli setitik nah bagus checklist wa madinuka apa agamanya sir dinil islam checklist wa ma kita buka apa kita besira kita bi alquranul karim checklist wa man ikhwanuka sapa baturisa ikhwanil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat bagus lima pertanyaan dijawab dengan sempurna 100 silakan kau tidur seperti tidurnya pengantin baru alhamdulillah alhamdulillah oleh nikmat kok bila khawatir aku Pak Kiai macet parah beli gelem marah marah pulang balik mau gak bina orang anjang aja orang Allah aja ya. Wah melarat beli belum sembahyang dunia besi dikejar dunia besi dicari sukinnya beli melarat anggur mati pastinya ayo sok arah bayi nanti yaudah wah melarat mati turun ngedep masjid turun ngedep tadi turun ngaji mati lelah wania turun sembahyang turun ngaji mati nekat perangsa nening kerat lakalekat ditakut ini lekat, dikakut ini enak-enak baru lekat enggak, aku ini lekat orang isa, Allah ya bu wis di sembahyang beli ngaji beli gelang sholat boleh mati ya karuan mati diadusi iku anak ibu beli gelem ngaji ngaji aja muktuannya diadusi malah dipotong pisan cekrek senyum si ma cekrek kemana senyum di terakhir di ketemu cekrek ya Allah muktuannya diadusi anaknya cekrek cekrek ya karuan diadusi
dikafani, disolati, dan diakningkati, digawening kuburan, ditutup karo dinding hari, turu-burugi karo lemah, disiram karo banyak kembang, ditengeri karo makan, balik wong sing anter ning kuburan. Datang dua malaikat. Malaikat sama saya? Karena sira wong di. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ada guyon, kamu nanya. Mana batu guyon kamu nanya? Tampak kau gajah kamu nanya. Ayo Wong Di. Jam gini. Para beli kalau masih betul rahmat, arah malah yang ada penumah dan ada. Sebanyak beli orang lekat. Ayo rosa-rosa anak konanya wedi lekat. Bapak Kiai Misbah tolong anak kita ditakoni lekat. Dari Bapak Kiai pada di kita kejembu bertemu beli jadi bapak kalian. Kenapa sih lebih sebayang? Repot. Sudah ngomong repot sawit tidak hektar. Boro-boro hektar lekat. Sekotak kelak-kelak aja. Dunia ini bilang miliar nih banget. Baru-baru miliar. Satu sewu gelak-gelak aja. Bangor sudah. Iya. Lala iya. Ayo belum mana? Mendi. Mana? Ini bulat-bulat gitu. Bo, ini bulat. Ayo belum mana? Emang panas. Ya belum mana? Emang panas di kamar mangsa. Lala ini malaikat tiga. Ayo belum mana? Di jejak singguri bu. Ha, yang belum mono, jas. Tolong. Kesang bu. Bagian Allah, no. Hey, Allah. Ada sampean matugase siji anak dolin amin lak dolin meneng. Warin maudhu biyani wal dhanni. Musa min amin. Imam memikir surat apa sing diwaca iki. Wa duha kedah. Sabihis beli apa? Wah, kok sampe sing cetak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berasa kalah karuji'u. Coba deh. Inna lillahi. Subhanallah. Inna lillahi. Subhanallah. Telung baleng masih innalillahi wa inna ilaihi imam bu, anda tidak berhak jadi imam, minggir ganti bu jadi sembahyang bu gampang tangan gampang, anak dolin anak dolin laka dolin wis man laka dolin amin amin beribu manis tapi ya bu weh anak Allah awal nak Ustaz bilang pun jangan sembahyang tapi orang bisa dongannya orang bisa jampi gampang ajak ada jampi ajak ada donga umur sejak tahun ada jampi keliwat tu arah pinter mau lagi nom bis pada tien ni kena gak kabel ni kan ni mana ya beli coy sebab umur sejak tahun digajari usolli ayo wah kalian pula usolli wasolli usolli Wasoli. Usoli. 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 Dengan sama kita jumlah usoli. Wasoli. Sok dalam dani usoli bari wasoli. Pira pula. Arab usoli, Arab wasoli. Masuk beli coy. Masuk. Beli apa? Masuk. Iya betul. Kok gak menerga nolupak anaknya?
Ayo kita tawa. Ayo wang par kebiro. Alhamdulillah kesiro. Sepekan Allah ibu kau wasila. Wo, wo. Ya nak sujud dah. Mangga bu, kasih jalan itu ada saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah untuk selamanya. Mudah-mudahan almarhumah diberikan kelapangan kuburnya. Amin. Diampuni dosa-dosanya. Amin. Diterima iman Islamnya. Amin ya Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan kita semua mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapapun orangnya dan apapun hanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Khalifah binti Wahbu ninggalnya husnul khotimah. Amin. Amin. Mari kita iringi dengan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aladihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ummatihi syai'u ila lahul Fatiha. Semaila hadrati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa rasyidin mahdina sadati Abu Bakar wa Umar wa Usman wa alihi sahabati badan radhiyallahu anhum syai'u ila lahul Fatiha. Dari hadrat ikhwani himna anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in wal ulama al-amirin wal musallin fil mukhlisin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan Sayyidina Syahdul Qadri Jailani nasallahu fi barakatil karmatihi syai'u lil al-fatiha. Semail arwah Allah tisah khususan syahsyar hidat ila sunan gunung jati bisir bagwa wasulihi wa furuhi wa sili silat ina sallallahu wa barakatuh wa barakatuh syaitu al-fatiha. Semail arwah minyamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kahfata min masyarik al-ardi maghari ya fi barakatuh min yaminiha ila shimali wa mukhafila khaf min adun adam ila yaman iya makhususun aba'ana wa ummatin wa jadadin wa jadatil masyikhin wa masyikhin wa nahusu khususun ila ruhimatik al-faqir rahibu khalifah bintilu syaulaha al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Hadirin Syafi'ina Karimina Dzukhirina Maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sadatin wa rasulillah jua'in wa alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amul kafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummiyyi. Allahumma afir lana wa li walidina wa arhamuhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam dan Qur'an wa mahalalna wa masafakna wa masdalfana wa salayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hadiyatan wa silatan wa rahmatan azim wa rahmatan ila hadirnya min syafi'in wal ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ulama rasidin hadina sa'adatin Abu Bakar wa Umar wa Usman sahabati badar wa ikhwani min al-qabir muslim wal ali wa syuhada wa salim sahabati wa tabi'in wa tabi'in wal ulama wa jil malaikati muqal khusus wa sayyidina syafi'i qadir suma ilah arwah jamil kubur inal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa minat ka'afatan min masyarikul alikum wa mu'minin min yaminiha ila shimaliha wa min qafila khut min adun adab ila yaman qiyam khususan abana wa umayna jamil wa nahusu khususan ila ruhimatika al-fakira ibu khalid. Allahumma afir laha warhamha. Allahumma afir laha warhamha. Allahumma afir laha warhamha. Allahumma anzil rahmat wal maghfirat wal syafat wal ni'mata ila mi'un nabi. Allahumma yukuh wadudullah Rabbana dalamna angkusan wa ilam ta'ala wa tarhamna lana khulana minal khasiri. Rabbana atina fi dunia hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
wa tabalaina innaka tatawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha hadirin yang kami hormati mawon ingkang saged kula sampaikan mudah-mudahan acara haul Romo Kiai Haji Hasan Bisri yang ke-8 beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang layak di sisinya, dan mudah-mudahan untuk maulid ini sedikit banyak kita dapat mengambil hikmah dari akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian dan demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira laku nyuwun ampun taubatan akhir kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.